like, comment, subscribe channel saya RD Lopez Sirken. Saksikan apa kata Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi, Uskup Keuskupan Agung Merauke, dan Administrator Apostolik Keuskupan Amboina tentang pendidikan. Dan apa kata Bupati Maluku Tenggara, Haji Tahir Hanubun, tentang pendidikan. Dan apa kata pemimpin tarekat para malaikat tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Saksikan video berikut ini. Jangan skip. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Salam keyakinan. Maju bersama, hebat semua, NKRI. Dari Filipina ke Indonesia. Yes. Ya, oke. Konsep pendidikan di Filipina yang mau suster kembangkan teristimewa di Kabupaten Maluku Tenggara dengan karakter orang-orangnya yang keras. Bagaimana konsep yang mau suster bagikan kepada anak-anak di sini? Saya melihat ya kita sama Asia, tapi saya pernah pengalaman beberapa tahun mengajar di Filipina sebagai seorang pendidik juga. Di situ saya melihat juga kesulitan untuk mendidik anak-anak karena sekarang mereka punya sifat lebih jauh dari kami punya dulu. Dan saya melihat di sini lebih nyaman untuk mendidik anak-anak di sini. Lebih mereka lebih mengikuti kita di Filipina. Ada yang oke, suster. Visi suster yang sudah suster jelaskan tadi, apa satu harapan kecil bagi seorang suster dalam segala karya pelayanan pastoralnya? Teristimewa suster secara pribadi untuk Tanah Ke sebelum nanti kelak akan kembali ke tempat di mana tarekat mengutus suster. Saya harap semoga apa yang kecil ya. Saya pribadinya saya tidak mengajar dengan anak-anak kecil. Tapi kehadiran saya bersama mereka, saya merasa bahwa mereka sangat merasa seperti ibu. Saya tidak setiap hari pergi ke mereka pas, tapi mereka melihat saya dong daftar salam dan sangat saya di sini juga berdoa gitu. Dan sekarang semoga apa yang saya refleksikan apa yang anak-anak melihat saya pasti menjadi tanggung jawab kita semua. Dan suatu saat mungkin beberapa hari akan datang, mungkin ada si suster dan ada si apa sih yang diperlukan untuk hari ini. Dan pasti kerjasama dengan Bunda Paul untuk mengatasi. Dan pasti yang saya tahu bahwa sebenarnya kebutuhannya tidak terlalu besar dan juga tidak menyusahkan orang lain. Khususnya pribadi saya sebagai guru, saya guru jadi saya merasakan benar apa yang dilakukan oleh suster ini. Dan ke depan ini terlalu banyak inovasi-inovasi yang harus dari setiap OPD, setiap pehoy. Dan hari ini suster membuat sesuatu yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Dan memang ada peraturan baru, tetapi setahu saya bahwa karena saya lulus tapi pernah sekolah di SD Naskah di Mungkar. Jadi sebelum SD-SD negeri ini muncul di mana-mana, lebih dulu SD Kristen Sinta Tulik itu ada. Lebih dulu baru datang SD-SD negeri itu. Jadi tentunya perhatian kami pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan tentang pendidikan itu cukup luar biasa. Dan suster jangan khawatir, bapak guru masih ada. Kalau mungkin kepala dinas pendidikan ada di sini, Pak Sleman ada di sini hari ini juga. Hari ini juga tidak pakai besok, suster. Didaftarkan apa kebutuhannya, karena gedungnya sudah jadi. Didaftarkan apa kebutuhannya langsung dijawab.
2021 dan pasti kita terima pada tahun 2021. Tapi kalau sudah diminta di pemerintah daerah jangan sedikit bu, harus lengkap. Tadi ada permainan baru satu tempat, satu itu kira-kira harus dua dan kegiatan anak-anak suka bermain untuk mereka meningkatkan intelijensi. Jadi kita berharap, saya sangat berharap Sister kalau nanti sampaikan ke Pak Clement surat kepada dinas pendidikan yang ada sini, habis ini aku yang boleh pulang dulu. Dia harus dulu dengan itu. Selesai kan ini perintah bupati dan pelaksananya. Mungkin sudah terlalu banyak yang saya sampaikan karena Bapak Uskup akan segera menuju ke Kirsan untuk melakukan pelayanan Krisma di sana yang kita doakan mudah-mudahan Bapak Uskup selalu diberikan kesehatan supaya mampu melayani umat yang kemarin terlalu banyak itu yang mungkin harapan doa dari kita semua Bapak Uskup, kami semua Bapak Uskup ingin Maluku tapi Bapak Uskup harus tahu bahwa Papua Selatan itu yang belajar agama Katolik, yang belajar pendidikan umum itu dari bahagia ini. Jadi Bapak Uskup ingin Maluku sama dengan Bapak Uskup di sana banyak orang amal, banyak orang ilmu, dan banyak sekali orang proses, semua banyak di sana. Jadi kalau Bapak Uskup ke Maluku sama sekiranya di kiri. Jadi sekali-sekali kami pasti mengundang Bapak Uskup walaupun nanti menjalankan tugas sekarang di Ambon, tetapi kami berharap ke depan bawalah ini dalam hati Bapak Uskup. Hei, karena ayam rasa doa macam ni saya buat tren kerja apa ini betul kawanan yang harnas. Artinya booster, booster atau apa yang saya janjikan saya bicara ini dengan hari ini saya ucap dan harus berakhir dengan satu buku atau harus selesai. Kira-kira begitu atas kehadiran Bapak Uskup bersama dengan kita sekali lagi dengan. Kita sekalian dan yang saja Bupati luar biasa. Terima kasih. Seorang pemimpin yang tidak memperhatikan pendidikan itu pemimpin yang tidak bijaksana. Karena pendidikan merupakan hal yang penting untuk masa depan. Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan yang sangat terkenal. Kalau ingin kita kuasai masa depan, perhatikan pendidikan. Nah, jadi luar biasa Pak Bupati, terima kasih menjadi contoh untuk pemimpin-pemimpin lain supaya perhatikan pendidikan. Mulai rumah tangga, orang tua itu pemimpin, perhatikan pendidikan. Jangan anak-anak bodoh karena papa mama sibuk dengan sana sini, anak tidak sekolah, papa pemabuk, anak-anak pemabuk, dan semua mabuk di peti jenazah mati. Pendidikan perlu. Jadi profesional sister ya, adanya PAUD ini memang benar, pendidikan dasar itu penting. Jangan kita masuk universitas memperhatikan pendidikan terlambat, terlambat. Kita mulai sebenarnya dari kandungan, mulai ada pendidikan di rumah dan pendidikan dasar PAUD dan kita. Jadi sister profesiat, saya sangat mendukung. Saya orang pendidikan, saya guru juga, saya dosen 9 tahun di seminari tinggi Pinere. Jadi saya orang pendidikan juga. Karena itu saya sangat mendukung pendidikan di sini. Sekian dan terima kasih. Pastor Lopez dalam channel saya RD Lopez Sirken. Jangan lupa ikuti video keempat nanti dalam kunjungan kanonik Bapak Uskup Petrus Canisius Mandali. Bagaimana hal-hal yang dapat kita temukan dalam kehidupan ini sebagai sebuah kekuatan dalam mengatasi setiap persoalan yang kita alami setiap hari. Bapak Uskup akan memberikan beberapa buah refleksi untuk menjadi pegangan
bagi kita dalam perjalanan hidup kita, teristimewa di masa pandemi, masa yang tersulit ini. Bagaimanakah kita belajar dari si buta yang memohon pertolongan dari Yesus? Komunikasi seruan kita kepada Allah. Jangan lupa tonton refleksi dari Monsignor Petrus Kanisius Mandagiensis, Uskup Agung Merauke, dan Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Amboina. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam.